Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober, mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran, Gregorius Upideo, juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu 29 September pagi. Kala itu polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDF. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial MR yang berperan memukul security. Selain itu juga, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya, Pak? Bukan, ini beda. Kan itu ceritanya berbeda. Yang para pelakunya dari belakang. Jadi ada kegiatan diskusi yang... Udah paham belum ya? Belum, masih bingung ya? Jadi ada kegiatan diskusi yang diduga ada pemberitahuan, kemudian ada aksi demo di depan oleh kelompok A, tiba-tiba ada kelompok B yang melakukan. Beda kan? Beda, belum paham ceritanya. Soalnya di akhirnya ya? Dari kelompok, Pak. Hah? Kenapa? Gimana? Dari laporannya dari kelompok, Pak, bacanya, Pak. Iya, maksudnya ini kan sekelompok. Kelompok demo maksudnya, Pak. Oh, bukan, bukan. Berarti yang tersangka sebelumnya yang di dari awal kan sudah jelaskan Pak Wakapolda waktu jelaskan kronologis. Sudah paham semua belum benar kan? Sudah ada. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu. Kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Oh, baru paham ya? Enggak, maksudnya tadi di laporan hariannya ada bahasa kalimatnya dari kelompok demo gitu, Pak. Oh, bukan demo, Mbak. Kelompok pelaku lainnya, bukan yang demo. Yang demo nggak ada kaitannya sama yang melakukan tindak pidana ini. Beda, beda. Dipastikan beda. Itu ya, Pak. Oh iya, dari awal sudah clear. Iya, dari awal sudah clear ya, Dias? Iya. Bener nggak? Iya. Oh, info yang belum. Iya, Pak. Iya. Iya. Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya, Pak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.